Maka siapa yang bisa mengerjakan ini, sudah puasa Ramadan, tambah 6 hari di bulan Syawal, maka dia seakan telah berpuasa sepanjang tahun, selama setahun penuh. Masya Allah. Jadi dinilai oleh Nabi SAW lewat hadis ini, puasa 6 hari di bulan Syawal yang disambungkan setelah puasa bulan Ramadan, itu nilainya gabungan ini seperti halnya puasa selama setahun. Man shoma Ramadan, siapa yang telah menunaikan puasa Ramadan? Lihat kalimatnya, shoma fi'il madhi. Madhi bentuknya past tense, berarti telah. Ini menunjukkan bahwa ibadah yang nanti kita akan sebutkan itu berlangsung setelah selesai Ramadan. Bukan sebelum Ramadan, bukan saat Ramadan. Paham sampai sini? Man shoma Ramadan, siapa yang telah menunaikan puasa Ramadan? Thumma atba'ahu sittan min Syawal. Thumma, ini. Kemudian, saya garis bawahi. Lihat nanti. Atba'ahu. Saya tulis dulu sebentar ya. Sittan min Syawal. Kemudian ia melanjutkan, meneruskannya, bisa diartikan mengikutkan pada puasa setelah Ramadan itu. Bahasa paling enaknya, kemudian ia meneruskan atau melanjutkan setelah selesai Ramadan itu, sitten, 6 hari, min Syawal, di bulan Syawal, atau dari bulan Syawal. Singkatnya, ada puasa sunnah di bulan Syawal, selain yang Senin Kamis, selain Ayyamul Bid, ada puasa khusus yang hanya berlaku di bulan Syawal, jumlahnya lewat hadis ini yaitu 6 hari. Sittan min Syawal, 6 hari dari bulan Syawal. Sampai sini paham? Jadi setelah kita temukan di sini, jenis puasanya, di puasanya namanya apa? Bukan, nggak ada namanya dari Nabi. Antum nggak usah ngarang, kalau tidak tahu katakan. Baik. Pelajaran itu baru selesai puasa sudah ngarang. Oh, hati-hati. Baik. Jadi apa nama puasanya? Enggak ada nama puasa, wallahu alam. Yang ada puasa Senin, puasa Kamis, puasa Ramadan dan sebagainya. Nah, nama puasanya kata Nabi, puasa 6 hari di bulan Syawal. Jelas ya? Baik. Kalau disebutkan puasa Syawal, nanti kita akan lihat umumnya yang dimaksudkan adalah puasa yang ini. Jelas ya? Jadi ini penamaan ulama, kalau disebutkan puasa Syawal, itu artinya yang dimaksud yang ini. Bukan yang Senin, bukan yang Kamis, bukan yang Ayyamul Bid, tapi yang 6 hari di bulan Syawal. Teruskan dulu hadisnya. Kana yasumud dahra kullahu. Ada redaksi ka'annama yasumud dahra, ada kata ka'annama, ada kata kana. Kana yasumud dahra. Ya. Yeah. Kullahu. Saya berikan kurung karena ada redaksi menggunakan sampai sini, ada redaksi menggunakan kata ini sebagai taukid. Maka siapa yang bisa mengerjakan ini, sudah puasa Ramadan, tambah 6 hari di bulan Syawal, maka dia seakan telah berpuasa sepanjang tahun, selama setahun penuh. Masya Allah. Jadi dinilai oleh Nabi SAW lewat hadis ini, puasa 6 hari di bulan Syawal yang disambungkan setelah puasa bulan Ramadan, itu nilainya gabungan ini seperti halnya puasa selama setahun. Paham sampai sini? Baik, kalau sudah paham tentang hadisnya, saya jelaskan sekarang tentang maknanya. Saya simpulkan dulu. Jadi kalau disebutkan puasa Syawal seperti pertanyaan tadi, ingin menunaikan puasa Syawal, maka yang dimaksud yang ini. Jelas ya? Bukan puasa yang lainnya. Paham sampai sini? Nah, sekarang kalau sudah memahaminya, mari kita coba urutkan dulu. Ya, sebelum sampai pada inti pembahasan dan pertanyaan tadi. Yuk kita lihat. Yang ini sudah dipahami dengan baik? Boleh saya hapus? Alhamdulillah. Baru hari pertama ya, tenang aja. Seperti saya pertama kali ngajarin antum, datang, terangkan, tulis, hapus sendiri. Masya Allah, luar biasa. Biasanya posisinya sebelah sini nih, ada yang suka ngapusin. Ya.
Hari ini kembali ke fitrah. Sudah, antum tenang aja, saya simpan sini. Yuk kita bahas dulu ini, setelah paham isinya, setiap kalimatnya, baru kemudian kita simpulkan dengan pertanyaan tadi. Teman-teman, fokus sini. Pertama, man. Saya sering terangkan huruf ini, maknanya. Ismun mausulun yadullu alal amiyah. Huruf, sambung, menunjuk pada objek tanpa batas. Jadi, Nabi menyampaikan man siapapun, terjemahkan siapapun. Selama dia orang beriman, muslim, muslimah. Kalau ada kata man, ini bercakup, berarti mencakup keseluruhannya. Bisa laki-laki, bisa perempuan, besar, kecil, sepanjang dia baligh, tua, muda, dan sebagainya. Di puasa ini tidak dikhususkan bagi kalangan tertentu, tapi terbuka bagi setiap insan beriman yang sudah baligh. Paham? Baik. Man, siapapun, sama Ramadan, yang telah melewati masa Ramadan, menunaikan puasa Ramadan, lihat, telah puasa Ramadan, thumma, atba'ahu sittan min syawal. Kemudian setelah itu dia ikutkan puasa ini, awas hati-hati, Ramadan ini, dengan menunaikan puasa 6 hari di bulan Syawal. Yang paling menarik, ketika menyebutkan puasa 6 hari itu, Nabi pertama menyebutkan kata thumma di sini, thumma. Nabi tidak menyebutkan fa, tidak menyebutkan waw. Ingat, kalau Nabi menyebutkan fa begini, fa, man sama Ramadhana fa'atba'ahu, maka artinya itu langsung gak ada jeda. Setelah selesai Ramadan, besoknya langsung puasa. Artinya apa yang terjadi? Artinya tanggal 1 Syawal itu sudah puasa. Jelas? Baik, fokus sampai sini. Kalau menggunakan wawu, maka di sini ada jeda. Tapi jedanya terbatas, tidak panjang. Mungkin 1 hari, 2 hari pasca Ramadan, ya, jadi silahkan tunaikan. Hari pertama tidak puasa, hari kedua tidak puasa, jeda ketiga baru puasa. Itu kalau menggunakan waw. Jelas? Tapi kalau menggunakan thumma, itu artinya jeda panjang yang memberikan kemudahan. Ilustrasinya begini, dhaba Ahmad ila jami' al-ihsan, fa Ali, Ahmad pergi ke Masjid al-ihsan, lalu Ali pakai fa, Ahmad masuk, Ali masuk. Pakai waw, Ahmad masuk, Ali jeda sebentar, masuk. Tapi kalau pakai thumma, Ali santai aja. Begitu Ahmad masuk, mau masuk silahkan, mau jeda silahkan, mau agak panjang silahkan. Itu thumma namanya. Paham? Jadi jedanya agak panjang. Perhatikan, yang ingin saya sampaikan adalah, Nabi itu kalau menggunakan kata, memilih kata, diksinya itu pasti fasih sesuai dengan konteksnya. Pasti itu. Dan Nabi sendiri mengatakan, ana afsahul Arab, saya orang Arab yang paling fasih. Dan orang Arab fasih itu mustahil memilih diksi kata yang tidak sesuai dengan konteks. Nah, sekarang kalau kita kembalikan ke sini, teman-teman sekalian, lebih fokus lagi. Lihat, ada fa, ada wawu, ada thumma. Nabi menggunakan yang ini, afsahul Arab. Orang Arab yang paling fasih. Masya Allah, ini menunjukkan jeda penunaiannya. Itu diberikan kelonggaran oleh Nabi SAW dari sejak awal Syawal sampai dengan akhirnya. Silahkan. Tapi menariknya, ketika tidak menggunakan wawu, artinya jeda itu tidak dimulai langsung di hari pertama. Makanya tafsir Nabi di hadis yang lain, itu tidak dibenarkan puasa di hari pertama di bulan Syawal, dan hukumnya haram. Karena pada saat itu kita diminta untuk berbuka. Dan di situ. Jadi hari pertama di bulan Syawal, tidak ada puasa, tapi bisa dimulai dari hari kedua, hari ketiga, dan hari ke-30-nya. Jelas di sini? Di penggunaan kata thumma, menunjukkan ada jeda yang cukup panjang, bisa kita pilih sesuai dengan kenyamanannya. Baik, sekarang misal, kemarin Ramadannya berapa hari? 29 hari, biar cepat ya. Baik, kalau sebelumnya 29, berarti bulan setelahnya berapa? Kalau tidak tahu, katakan. Baik, jangan ngarang, tidak ada hijriah 31 hari, tidak ada. Hijriah itu kalau tidak 29, pasti 30. Ya, kalau tidak 29 pasti 30. Makanya ibu usulkan, Bu, kepada para suami, mendapatkan bulanannya itu pakai hijriah aja, jangan pakai masehi. Insyaallah lebih cepat. Baik. Nah, karena Ramadannya 29, Syawalnya insyaallah 30 hari. Jelas ya? Nah, ini 30. Jadi kalau kita perhatikan, silakan terbentang dari tanggal 2 sampai tanggal 30. Ustaz tahu dari mana kita bisa pilih 6 hari di antara jeda ini? Dalam rentang waktu yang sangat terbentang luas. Hebatnya lagi, Nabi mengatakan senyaman-nyamannya menggunakan huruf min di sini. Lihat sini. Fokus. Kalau beliau sampaikan dengan menggunakan ini, atba, atba,
Itu kalau Anda berhenti di atsba aja, tidak menggunakan kata min, itu berarti ada kemungkinan penunaiannya berurutan. Karena sesuatu yang berurutan dalam bahasa Arab disebut dengan tabi'ayat seba'u. Orangnya disebut tabi, kalau banyak disebut tabi'in. Pernah dengar istilah tabi'in? Tabi'it, tabi'in, itu berurutan. Jadi dari nabi, sahabat, ada tabi'in ngikut ke sahabat. Setelah zaman sahabat langsung tabi'in. Tabi'in lagi, tabi'in lagi. Jadi di sini nempel, nempel, nempel. Kalau cuma seperti ini bahasanya, summa atba'ahu sittan. Misal, menggunakan fi, misal fi syawal, maka puasanya besar kemungkinan isyaratnya harus berurutan. Walaupun Anda memilih misalnya di tanggal 7, kan? Anda pilih tanggal 15, tapi kerjakan berurutan. 15, 16, 17, 18, sampai 6 hari dihitung. Jelas? Halo, jelas? Jelas. Nah, tapi kalau menggunakan min, min ini harfu tab'id, huruf pecahan. Menunjuk pada sesuatu yang terpecah, bagian dari waktu yang ditentukan. Makanya orang Arab dalam kaidah bahasa Arab menyebut min ketika bergabung dengan waktu, itu disebut dengan harfu tab'idin. Huruf yang menunjuk pada bagian-bagian tertentu yang tidak harus saling bersambung satu dengan yang lainnya. Masya Allah. Ketika menggunakan thumma, pakai kata tabi'a, ada tafsiran, diartikan bisa berurutan, runtut. Tapi ketika ditambah dengan min, maka maknanya bisa berubah. Kondisi yang nyaman, terpecah, tidak harus selalu berurutan. Tidak harus runtut. Maka lihat, cuma dua huruf saja. Nabi mengatakan, silahkan Anda puasa 6 hari di bulan Syawal, senyamannya dari tanggal 2 sampai tanggal 30, yang mau runtut, silahkan. Yang tidak bisa berurutan, mangga, silahkan. Ada huruf min di sini. Jelas? Jadi penunaian puasa di bulan Syawal berdasar isyarat lughawiyah, petunjuk dari bahasa Nabi, itu bisa ditunaikan yang penting 6 hari, mau berurutan silahkan, mau tidak, tidak ada masalah. Yang penting berapa hari? Nah, jelas sampai sini? Alhamdulillah. Jadi yang berurutan benar, yang tidak berurutan benar, yang salah? Oh, belum tentu, karena hukumnya sunnah.